Halo, berjumpa lagi dengan kami di MK Channel. Untuk video kali ini, MK Channel akan berbagi tutorial mengatasi baut selek, Mas Bro ya. Ada dua baut selek. Nah, nanti akan saya overboss dua-duanya. Jadi tanpa ketukang baut, Mas Bro ya. Jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Kemudian barang yang diperlukan kalau untuk overboss, Mas Bro, itu teman-teman siapkan ini recoil. Nah, recoil ini teman-teman bisa beli jadi atau bisa membuat sendiri. Dalamnya bolong, Mas Bro. Dalam sudah ada jeratnya itu. Jadi untuk recoil kalau seumpama baut 10 yang selek, ini diameter luarnya itu M8 kali 125, Mas Bro. Nah, ini. Diameter luar 8 ya. Diameter luar. M8 kali 125. 125 itu jarak ulir ini. Nah, jarak ulir ini 125. Tapi kalau untuk ukuran diameter dalam itu kan baut 10-an. Kalau baut 10-an itu M6 kali 1, Mas Bro. Jadi nanti masuk baut 10 biasa. Atau teman-teman juga bisa bikin ada baut 12-an biasa, kemudian dibur dan ditap baut 10-an. Itu juga bisa. Tapi kalau saya kalau bikin kan ribet, Mas Bro ya. Kemudian beli jadi seperti ini. Nah, satu langkah pertama ini dibor dulu, Mas Bro ya. Kalau M diameter 8 kan itu diameter luar kan diameter 8. Ngeburnya berarti 6,5 mili. 6,5 mili. Apabila sudah di tapas bro, sudah dibur, kita siapkan baut itu ya buat tatapan M8 kali 125, Mas Bro. Nah, ini M8 kali 125 atau ukuran baut 12-an. Usahakan ini harus lurus, jangan sampai miring-miring. Kalau sudah ngetrat seperti ini, nah ini kan seperti ini, Mas Bro. Kalau dimasukin drat-dratan, ini kan masuk. Ini. Masuk ya. Kemudian langkah selanjutnya, ini teman-teman ngasih ini baut 10-an biasa, tinggal dimasukin seperti ini. Nah, kalau sudah ini dikunci, nah kunci seperti ini. Jadi paling enggak bautnya segini ya, kira-kira saja paling enggak segini. Nah, bautnya segini. Ini lem ini dengan tujuan agar paten di dalamnya, Mas Bro ya, tidak keluar-keluar. Nah, ini taruh di sini, di dalamnya sini. Tujuannya agar tidak istilahnya modot keluar. Kalau orang bilang modot keluar, itulah bahasanya apa. Bagian sini juga sama saja, dikit aja. Nah, seperti ini. Tinggal di dratin sini. Ya pakai yang sini, Mas Bro. Nah, ini sangat mantap, Mas Bro. Nah, ini mentok.
sudah dilepas. Nah, jadi satu, tinggal dipotong. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Bekasnya dibur dikit agar ke bautnya gak masuk. Kemudian yang kedua ini mas bro. Yang kedua juga sama langkahnya. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Tinggal diteratin dalam. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Ini sebenarnya dipotong. Nah, kalau diteratin seperti ini. Nah, gitu, bisa masuk ya. Dan dua, yang satunya. Nah, ini kenceng mas bro ini tuh. Oh, kenceng. Dan tugasnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini mas bro. Rapi. Oke mas bro, seperti ini mas bro ya, cara mengatasi baut selek atau overbus. Jadi pada dasarnya yaitu bengkel itu harus, memang harus menyediakan barang-barang seperti ini atau tap-tapan seperti ini. Jadi untuk itulah, untuk mengatasi kalau sewaktu-waktu ada bus selek, ada baut yang selek atau gimana, nanti bisa dibenerin sendiri tanpa ke tukang baut. Nah, enaknya juga kalau cara-cara seperti ini tidak usah turun mesin mas bro. Jadi saat bagian pak kopling atau pak manet yang selek itu masih langsung di bos saja sendiri. Ya mas bro, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, para subscriber dan para pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.